ini adalah lagi-lagi masalah pandangan masing-masing orang, sudut pandang melihatnya dari mana. Yang tadi aku bilang, akan ada yang pro, akan ada yang kontra, akan ada yang senang, akan ada yang nggak senang. So it's bebas gitu. Ya memang biar bagaimanapun rap sendiri adalah, ya kita mungkin mengenal rap, mengenal hip hop itu sebagai awalnya memang bukan dari Indonesia yang kita tahu di sini gitu. Jadi ya bebas, sekali lagi bebas. Cukup gampang aja ya, sama bebasnya sebagaimana dengan saya sebagai seorang seniman ya berkesenian itu. Saya rasa kita bikin apapun di dunia ini pasti ada pro dan kontra. Apapun itu. Dan sebagaimana saya juga pada saat saya membuat satu karya, saya juga tahu bahwa itu pasti akan ada orang yang senang, akan ada orang yang nggak senang. Buat saya itu bebas. Semua orang kan boleh berpikiran apapun, semua orang boleh mempunyai tanggapan apapun. Sebagaimana saya juga sebagai seorang seniman, saya boleh berkesenian gitu. Jadi buat saya itu bebas-bebas saja, istilahnya gampang. Ya buat yang suka, yang memang senang, happy, monggo didengar lagunya. Yang mau beli lagunya, monggo dibeli lagunya, download lagunya secara legal ya. Tapi buat yang gak suka, yaudah gak usah dilihat. Jadi sebenarnya it's so easy, gampang aja. Istilahnya hidup kan pilihan, kita ada yang jualan gado-gado, ada yang jualan sate. Ya udah kalau kita emang senangnya gado-gado, gak suka sate, ya udah kita beli aja gado-gado.